lambat sikit. Alah tak. Tak. Cik untuk saya. Lepas tunggu lapar. Sebenarnya hari ni lah saya yang yang set benda ni, tapi saya pula datang lambat kan. Minta maaf sangat-sangat. Apa, sebenarnya saja nak kumpulkan apa ni UOL ni sebab dah lama tak jumpa kan. Berapa bulan dah itu kita jumpa? 6 bulan pun. Berapa bulan, bulan eh? 6 bulan juga. Tapi 6 bulan tu rasa macam lama sangat pula. Betul. Ha? Sebab macam dah hilang kontak terus lost contact. Dia nak rambut pun dah panjang. Itulah umur pendek ya. Aduh, Dewa okey ya? Sihat? Okey, sihat. Izzah? Sihat. Okay. Dana okey? Okey. Ni, apa... Makan okey tadi? Okey. Okey. Tadi saya order daging. Saya lumpur bulat. Dewa tak boleh makan daging. So, Dewa okey kan? Dewa tak ada masalah. Kita orang tak boleh makan je, bukan dia tak boleh tengok. Tapi saya ada order telur untuk Dewa. Yang lain untuk Dewa juga. So Dewa okey kan, sebab kita pun tak adalah daging semua. Ada telur, ada ayam semua kan. Yang kita faham lah Dewa punya apa tuntutan agama tu macam mana kan. Saya soalan, kenapa kaum India tak boleh makan daging? Tak makan daging? Oh okey, sebab kaum India kan semuanya berasal dari India. India merupakan satu negara yang mempunyai penduduk di mana 80% adalah petani. Okey, di mana kita perlukan lembu untuk membuat kerja-kerja pertanian di sawah padi. Jadi kita memang menghormati lembu ni sebab dia banyak berjasa. Termasuk juga jika ibu yang melahirkan anak tetapi tidak boleh menyusui anaknya. Lembu juga yang akan membekalkan bekalan susu untuk anak-anak untuk membesar. Dan dikatakan juga lembu merupakan salah satu awatar kepada Dewi Shakti kita. Maybe itu pun maybe salah satu sebab kita orang tak makan lembu. Baru saya faham. Kita selama ni macam tengok, tahu yang tahu je, India tak makan daging. Dia lebih memikirkan daripada jasa-jasa lembu tu kan? Betul. Tapi ada tak yang kaum India yang makan juga lembu? Tak silap, ada juga. Ada juga kan? Ada juga. Tak semua ikut kan? So, okay, makan tadi. Macam kuah boleh makan ke? Tak boleh juga. Kuah pun tak boleh juga? Tak boleh juga. Kalau macam kuali bekas masak lembu ke? Boleh tak? Sebab ada orang pernah tanya benda tu lah. Okay. Yang tu tak ada masalah tak silap. Yang penting jangan makan lagi lembu lah. Sebab kalau nak suci pun kita boleh suci sangat. Sebab kita pergi restoran macam-macam. Orang Cina, orang India, orang makan semua makan dalam pinggan yang sama juga. Betul? Betul. Media ni okey ke? Sebenarnya saya ada masalah sikit ni. Masalah kewangan. Sorry lah bimbangkan korang. Nak ke saya cerita? Cerita je lah. Kita kan kawan-kawan. Ayah saya dia operation minggu ni. Kita tak cukup duit. Saya pun pening lah sekarang macam mana lah. Sakit apa? Dia sakit jantung. Berdahan minggu ni. Oh my god. Ya, tahu lah. Dah cuba minta bantuan ke? Sudah. Saya sudah cuba. Tapi tak dapat juga. Tak cukup. Beribu-ribu je. Banyak lagi punya? Banyak lagi. Jadi kalau malam ni kita tak dapat kasih duit, dia tak akan jalan ke operation. Kenapa dia nak letak sebelum letak ni? Tak bagi tahu dalam grup ke? Masalah-masalah ni. Tak payah benda sendiri macam ada. Ni. Kita sebelum ni kan semua kita kongsi masa study dulu. Kenapa sekarang pun maksudnya patutnya sekarang pun you boleh kongsi lagi dengan kita. Even Deva pun kongsi masalah dalam grup. Mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Patutnya dia nak. Betul. Dari awal lagi kita dah bagi tahu dah. Terima kasih ya korang. Macam ni lah. Saya cadangkan untuk kita bantulah sikit Diana ni. Kita panggil semua orang. Tak perlu. Tak ada masalah lah. Kita kan kawan. Terima kasih lah korang. Tapi mungkin bantuan kami ni tak adalah besar sangat. Cuma sekadar yang kami mampu je lah. Tak apa korang. Dan mungkin depan ni kami boleh bantu lagi cara nak cari duit-duit tambahan tu. Boleh betul. Nanti kita mungkin aku boleh lancarkan tabung kepada kawan-kawan yang lain. Dia tak tahu. Alumni.
Saya rasa sangat gembira dapat kawan seperti korang ni. Kita dah punya kawan. Saya rasa masa pun dah lewat ni. Betul? Dah 6:30. Mungkin saya pun nak kena berangsur balik. Ada hal pula kat rumah. Kalau macam mana? Nak stay ke nak ni gerak? Dah jumpa pergi air ni. Saya sekejap lah. Saya balik rumah dulu je. Hantar makanan ke family ni. Saya datang kemudian. Saya ucapkan terima kasih lah hari ni. Kerana dapat kumpul sama-sama. Rupanya ada hikmah hari ni sebenarnya kita kumpul ni. Betul? Dapat kita masalah Diana ni. Dia diam-diam pula ada masalah. Kita tak tahu dah masa. Aduh, hai. Mana jangan buat jenis lagi ni lah. So, boleh lah. Kita berasa gerak tu. Ada masa ni lagi. Cepat. Okay, Deba. Thank you. Diana. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda gemuruh.